Hai, bertemu kembali kita dalam channel saya. Hari ini saya dengan Mak saya nak buat bubur apa tu Mak? Bubur kasak. Itu kalau Melayu cakap bubur kasak. Betul lah. Bubur kasak saya nak belajar daripada Mak saya. Bagaimana nak buat bubur kasak ni guys. So bahan kita gunakan, kita ada berapa gram tu? 500 gram tepung beras. So kita gunakan 1 kilo lah, 2. Dan juga saya akan campurkan ni untuk kita buat dia punya apa tu? Warna. Warna dia punya wangi. Ni santan kara, gula apung, kita ada pewarna hijau dan juga perasa pandan ya. Dan gula pasir. Ini Mak saya tengah bancuh. Dan juga lupa nak bagi tahu ni kapur kan Mak? Kapur lah, kapur sirih. Dia sudah bancuh menggunakan air, so dia masukkan dalam tepung yang sudah masukkan dalam periuk ni. Dua sudu makan. Dua sudu makan dia cakap. Tujuannya untuk kita meningkatkan dia punya tepung ni nanti. Tidak. Baik, mau dulu. Tidak perlu terus masuk buat banyak. Masuk. Kita masukkan air sedikit demi sedikit ya. Kita tak ada guna tepung lain, cuma guna tepung beras saja ya guys. Belum dah break warnanya Mak? Lagi merek. Bedan tu. Saya selalu nak cuba masak buat ni bubur kasak ni guys. Tapi tak tahu juga adunan dia. Selalu tak menjadi. Okay dulu eh. Tambah lagi. Ayah. Ya. Okay, kita masukkan per ni apa ni tadi perasa pandan deh guys. Ayah ke Mak? Ni mana Maya Mak? Lagi. Okay. Wah, cantik. Wow. Kalau tak ada ni kita boleh gunakan daun pandan pun boleh juga. So saya gunakan ini lagi senang lah, kita tak payah blend daun pandan. Gek kah? Bawa ya. Limit gek. Sedap gek. Sedap ni. Ada. Beri color. Dan juga masukkan berwarna hijau. Warna hijau hebat. Kau terang ke tidak dia punya color ni. Kau bagi Mayuh mimik dah Mak, dia kalau terang dia kan. Dah. Kayak? Cukup. Dan mimik. Sorry guys, Mak saya batuk tu guys. Dia terpaksa gunakan face mask. Dah pula dia sakit dah. Saya belajar dulu dari Mak, kalau balik JB nanti, senang saya nak mencuba dari sana nanti. Tak lampu kalau ni. Kau sepi oh. No. Jawa gina. Bangku kan ke bang? Ini budak sibuk. Betul. Meda air. Banyak. Kuat. Cukup. Nanti kita akan masak dia. Ambil air yang perlahan. Ini saya yang kena kubas sekarang. Apu. Tengok ini budak.
Abang tu buat apa sama? Okey. Nak cakap dia tak? No 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 no. Macam ni. Dah tu ah. Tu baik kan hai perwai. Dah tanggung kena dia ke mana? Okey. Warna hijau dia. Okay guys, ni mak saya tengah kacau dia ke api, atas api. So kita kena kacau dia sampai dia betul-betul pekat. Melideh. Kena sentiasa kacau dia. Dia pelan-pelan. Okay guys, ni dulu tadi tengok hasil dia. Sudah pekat macam ni, sudah likat macam ni. Okay, tutup mak. Okay, mak saya cakap tutup sekejap. Biarkan dia macam kita masak nasi dekat kat dapur tu lah. Tapi dia kena slow sedikit guys ya. Okay, sana mak saya tengah dedehkan air untuk dia masak punya kuah nanti ya. Ini kita biarkan dengan api yang perlahan ya, yang slow. Okay guys. Bonten tu je. Okay, mak saya masukkan gula pasir. Dua, yang ini tiga. Berapa sudu mak? Tiga. Tiga sudu tu. Sudu besar tu guys, okay? Kacau-kacau. Tiga ke? Lebih manis pun tu sesuai selera semua orang lah. Nak letak lebih banyak lagi, tambah lagi. Kalau nak lebih manis, ya. Yeah. Empat sudu. So celap dulu tu lagi. Nah, baikin je. Gula apung baik kita. Gula apung. Banyak ngerem ke. Kena sudut ke. Sudut ke keriang nyen kena patah sudutnya. Masukkan. Itu, bukan itu lo. Bukan. Nanti tu aku masuk aku dah. Jangan nak sedap. Gek. Okey. Manis. Lagi manis, lagi sedap dia guys. Okay mak, dah nyak cukup kan? Ambil sedap ke aku boleh? Nyanyi. Dah mendidih ya. Tunggu mendidih ya. Kita masukkan ni santan guys. Okey, setelah mendidih masukkan santan. Sambil dikacau-kacau. Okay.
mana sampai ni tadi? Cukup. Okay guys, ni tempat kita nak rasak dia nanti guys. Kita gunakan ini. Nanti korang nak temak. Jagan. Dan kita masuk, sudah masukkan air ya, air masak. Jangan guna air yang belum dimasak lagi guys. Ni air masak. Okay. Nanti mak saya akan tunjukkan cara-cara dia guys. Wah, cantik je color dia guys. Okay, kita tutup lagi, biarkan lama lagi mak saya cakap. Apa je macam ni, robot bubur kasar ni. Tahulah saya lepas ni nak buat dia. Okay, stay tune. Juga ni tadi, kuah dia sudah masak. Color dia tu tak nampak sangat. Sebab kita guna gula pung yang, kalau guna yang hitam tu lagi cerah dia punya color ni. Okay? Okay, stay tune tau. Tunggu video ni sampai habis ya. Okay guys, ni dia tadi ya. Hasilnya bubur kasar ni. Kita simpan atas ni. Lepas tu, buat lagi. Kasar lah macam gitu. Macam mak sini. Muka mak dah senyum. Guys, macam ni. Dia macam ulat. No, ngat no. Ngat yang makan lah kan. Ngat ya. Kok jare. Ngat awak teguk meh. Ha. Ini budak kan degil betul lah dia ni. Awak punya muka guys. Ha? Ha? Ha. Gelap kan? Ni sumber ini. Ambil lagi. Kita buat ni sampai habis. Dikit semir sedikit. Dikit semir sedikit. Rupanya senang je nak buat bubur kasar ni guys. Lepas ni tahulah saya nak buat sendiri nanti. Angkat mak mudah barang mak. Angkat Lela, jangan Lela. Tanggung. Itu ulat lah. Ulat. Wah, baiknya. Apuh. Lempok. Yam? Dia makan guys, tengok ni budak. Ya, nak kan lempok. Tahu. Nak ngat menyesuap eh tadi. Tak, kalau ngat. Ya, ini budak. Lembut pula. Hai, Matela. Aku mengantar. Okay, guys. Stay tune ya. Kita nak buat ni sampai habis dulu. Okay? Jumpa lagi nanti. Jadi, si. Okay, guys. Ni saya tukar mak saya, guys. Boleh lenguh ni. Tangan ni. Buat macam ni. Kita boleh buat sejuk-sejuk. Mak cakap. Kena buat dia masih panas macam ni. Lagi. Kerapnya krayang lagi. Kalau kita buat dia masa sejuk tu, nanti dia akan keras. Kita buat dia cepat-cepat lah. Air dah masak. Simpan dalam berhenti. Okay. Tambah lagi. Sini nak exercise setengah ni. Abang ambil kaku duster dah, Abang. Duster. Ya, ambil kali ni. Duster ni. Ya. Tahu angkat dengan dia. Ini wan dah suaku. Yuk, dah suaku, nyok. Cuma, ya, ya. Ini si duak dia lah. Duak. Dengan dia, Yam. Kepala kau tu kena nanti. Juga tangan ni. Ya. Kalau macam ni. Ya ni. Ambil tu. Ini.
ada sudok. Apa nak sudok ya? Mamamnya ya. Make it your pinggai. Abang. Ambil kia mangkuk, abang. Cari patah sudok. Nak guys, kan kaleng-kaleng ni. Tengok, tengok. Tu dia. Berwarna hijau. Okay, teruskan lagi, teruskan lagi. Gelik kau makan pula tadi. Jangan mengalah. Hei, no, 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 no. Hei, nak tolong juga dia ni. Ya. Kaya kau makan. Hei, nak. Kau makan. Ambil pina dia. Ambil pina dia. Ambil pina dia. Cepatlah. Ya. Eh, pegang sendiri dah. Panas lah. Sepul dulu. Sepul dulu. Panas. Eh, nak nuangnya. Sio hati. Tak bang pupu. Ini main naiknya tadi. Ya, mana salah yang nuang. Lembut tulang eh. Teruskan, jangan berhenti. Belum habis, belum berhenti ni guys. Kena buat cepat-cepat ni. Campur, campur. Campur lah kau. Ini mau tepat-tepat. Ini ngamuk. Mami nyangkul kan. Tanam-tanam ubi. Tak perlu dibaja. Orang yang berbudi. Kita berbahasa. Lagu abon tu guys, lagu abon bilon guys. Lagu ipipin lah mami. Lagu abon bilon. Segi kau apa bilon? Tahu? Apa? Abang ambil kia mangkok leh nak makannya. Ina dia asai tempoh. Kau ada tak tahu ya udah makannya. Dah sedap boleh tanda. Payah asai ni. Mangkok ya kepe nggak bang? Kok nana? Eh, nyari dia mah. Biar jawab ya. Nih, biar duduk aja wage. Oke. Jawa wage ukur. Sikit lagi nak siap, guys. Oke, okay. Nanti kita berjumpa lagi ya, guys. Ini adunan ni memang. Agak pekat ni, mak ni. Saya ikut dia saja, guys. Mana tahu. Dia cakap okey, okey je lah. Siapa lah dia lagak tu? Kalau lembut lah. Okay guys, sudah selesai ni guys. Tinggal kita makan je nanti campur dengan kuah dia, okey? Hai guys. Cepat lagi, jalan ni. Siapa nama Mami, Mami, Mami ni? Jalan ni ke? Jalan, jalan ni. Okay guys, saya nak rasa ni bubur yang mak saya masak tadi guys. Masak tadi. Saya nak rasa. Dia punya bentuk ni kurang memuaskan lah. Sebab yang kita pakai tu tadi, dia punya lubang tu agak kecil guys ya. Okay, ni dia punya kuah tadi. Okay, kita campur ke lah macam gini. Jadilah dia bubur kasar. Okey, rasa dulu ni. Ini. Masak apa? Ya, ada kapuan ni udah ni rasa tin. Ya. Dah. Adik mak. Alia, nak akai. Kita ni bil, ya. Sedap. Tahan, rasa dia. Sedap guys. Ya, ngambil dah. Gulai ke punya bos dalam kontena. Sedap. Kak siap ni ya. Sedap ah. Ah, sabar, sabar. Sedap. Okay guys. Sampai di sini saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe channel saya dan terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Berjumpa lagi kita di lain hari. Bye bye. Bye bye guys.